Jalan sehat yang diikuti hampir seluruh warga RT 04 ini tampak semarak dengan dress code yang dikenakan oleh para peserta, yaitu bertema merah putih. Meski tidak seragam merah putih yang sama, namun para peserta berinisiatif mengenakan baju dengan tema warna merah dan putih. Acara yang digelar Minggu pagi tampak para peserta lebih semangat ketika semua peserta, terutama anak-anak, mengenakan aksen merah putih di wajah mereka. Hal ini sebagai wujud cinta NKRI yang ditanamkan oleh para orang tua sejak dini pada anak-anak mereka. Acara Jalan Sehat yang diawali dengan doa dan sambutan dari ketua panitia ini melalui rute Jalan Sehat di sekitar lapangan Garnisun, Jalan Suyudono, dan kembali lagi ke Aspol Kalisari. Wajah segar dan semangat tampak dari para peserta saat akan menuju titik pengambilan kupon door prize yang disediakan oleh panitia. Bagi peserta yang telah sampai di lokasi, disediakan menu makanan dan cemilan. Untuk temanya tahun ini memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74, guyub rukun warga RT 4 RW 7 Aspol Kalisari menuju Indonesia Unggul. Jelas kami selaku ketua panitia yang menyelenggarakan, harapan kami agar hubungan antar warga guyub rukun tetap terjaga, tetap harmonis, dan tetap erat seperti halnya negara kita, kesatuan dan persatuan negara kita lebih kuat. Terlebih memeriahkan acara ini, sebelum pembagian door prize, warga menggelar beragam hiburan dari menyanyi hingga berjoget bersama. Beragam keseruan diperlukan dengan hiburan seperti aksi joget yang dilakukan oleh para warga dan seorang petugas polisi yang disambut gelak tawa para peserta. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Senyum 1, 2, 3. Oke, selamat.